Alam Ganjar merupakan putra tunggal dari bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Belakangan ini namanya menjadi sorotan di kalangan warganet setelah dirinya kerap diajak sang ayah untuk menghadiri sejumlah acara. Sosoknya yang dinilai karismatik sukses mencuri perhatian warganet terutama di kalangan generasi Z. Maka tak heran jika sosok kepribadian dan profilnya kini tengah dicari-cari oleh warganet. Bagi kalian yang penasaran, berikut ini video profil Alam Ganjar yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Dilihat melalui akun LinkedIn pribadinya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar atau yang kerap disapa Alam Ganjar merupakan putra tunggal dari pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atiko. Ia lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 14 Desember 2001. Pemuda yang saat ini masih berusia 22 tahun tersebut menghabiskan masa mudanya di Semarang dengan bersekolah di SMP 2 Semarang. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di SMA 3 Semarang pada tahun 2020. Sejak Juli 2022, Alam Ganjar dipercaya untuk menduduki jabatan strategis, yakni Head of Strategy di Global Sherps Semarang di bawah World Economic Forum. Dia juga merupakan ketua harian di Indonesia Esports Association Jawa Tengah. Mengikuti sang ayah, saat ini dia sedang mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Jogja, mengambil jurusan Industrial Engineering. Diketahui selama bersekolah, Alam Ganjar merupakan sosok yang berprestasi. Dikutip dari halaman resmi Humas Provinsi Jawa Tengah, rupanya Alam Ganjar memiliki sederet prestasi gemilang. Tercatat pada tahun 2015, saat dia masih duduk di bangku SMP, Alam pernah menjuarai lomba internasional dalam kompetisi sains yang diadakan di Korea, dan dia berhasil membawa pulang medali emas. Pada 2018 hingga 2019, Alam Ganjar mendapat kepercayaan untuk menjadi Presiden Direktur Sagasco Student Company yang merupakan perusahaan siswa dari SMA Negeri 3 Semarang. Dan pada tahun tersebut, dia kembali menoreh prestasi dari ajang internasional. Bersama rekan setimnya, dia berhasil meraih juara 3 dalam ajang Junior Achievement Asia Pacific Company of the Year Competition yang diselenggarakan oleh GA Asian Pacific di Manila, Filipina. Pada ajang tersebut, Alam bersama rekannya di Sagasco SMA Negeri 3 Semarang menampilkan produk andalan usaha mereka berupa Ecos dan Wineuts, alat kaki dan binder multifungsi buatan tangan yang berbahan dasar eceng gondok dan dipadukan dengan batik. Kreasi tersebut berhasil menarik perhatian para juri sehingga Alam dan teman-temannya meraih juara. Alam dan rekan-rekannya berhasil melampaui 17 perusahaan siswa lain yang berasal dari 12 negara di wilayah Asia Pasifik. Bukan hanya itu, dia juga meraih penghargaan terbaik dalam manajemen keuangan.